Nah, jadi daun semua makan mie. Tadi dulu, ini tunggu matang dulu. Caranya begitu, jangan apa-apa dimasukin aja. Ah, gue males, gamut gue. Aja, kalau nanas jangan dimakan dulu. Lu punya aja. Bener jadi inget di Korea ini. Emang Korea kayak gini makan? Mana? Korea kayak gini makannya? Tahu, biasanya dia diri ya, Mi. Lu makan ya, Mi? Itu bukan Korea, itu makan di gedung. Mi, buruan. Mana ini? Mau kemana? Ini tuh restoran Korea. Nol dia. Nol kosong. Dia kagak ada nol dia. Di sini. Kosong gue dari mana? Lah itu nol. Bikin gue emosi aja. Ya. Ada kali. Iya. Ketemu lagi sama kita. Iya. Jangan lupa subscribe Taulani TV. Betul. Yuk kita jajan spesial Ramadan. Betul banget. Makanya langsung di-share ke keluarga, ke semuanya, ke Enci, ke Nyak, ke Nyak, ke Babe, ke Buyut, ke Iya. Kali ini kita lagi ada di Nolda. Jadi ini tuh kayak nuansanya Korea-Korea gitu ya. Seneng banget ini. Tadi mah gue harus pakai jas, Mi. Mau dikubur lu. Gak biar kayak opa. Enggak, kayak dikubur loh. Abis itu masukin peti loh. Opa, Oma. Opa tuh OPPA. Bukan. Opa pakai A. Oh, bukan? Bukan. Tapi kita ini bukan di Korea. Di mana kita? Tapi insya Allah nanti kita ke Korea. Insya Allah. Ya, boleh lah. Tapi lagi ada di Melawai. Nah, kita abis ngabuburit ya. Ngabuburit. Perut lapar. Perut lapar banget. Kita udah mau buka puasa nih. Ya, orang-orang udah pada buka. Lah, mulut masih anta aja nih. Iya. Ntar di sini, harus sini. Bau masih. Puasa. Dari tadi saya kan? Bau lambung. Atau gue kali bau apa. Udah kita langsung masuk aja, kita cobain ya. Lapar gue lama-lama. Nah, kita udah di dalam nih. Iya, adem ya tapi di sini ya. Karena kayak di Korea ya. Iya. Gue jadi inget waktu di Korea kayak, Mi. Ngapain tuh? Lah gue pernah ke Korea makan sama Sintayong. Lah Sintayong kan orang Korea, Mi. Sintayong. Itu Sintayong. Beda ya? Beda. Oh beda. Ya pesen dulu, pesen. Ini ada. Ini enak nih nuansanya dingin gitu karena ada AC-nya. Halo Mbak Mbak. Halo Mbak Mbak. Cantik ya. Saya kayak pernah ngiat Mbak. Siapa? Siapa tuh? Kayak pernah ngiat tuh Mi. Di mana tuh? Ini di sini. Oh. Orang lagi goreng cumi apa, Ma? Itu yang gak bisa nahan ketawanya. Udah pesen apa? Pesen? Takoyaki. Itu Jepang. Lah emang ini? Ini Korea. Apa dekat dia mah ikutan gak, Mi? Adanya akar kelapa, Ma. Serundeng. Kagak ngerti, gue minum ini. Iya, ada ini main course. Namanya kalau main course ini menu utama. Menu utama. Ini soup and noodles. Kayak sop sama mie. Ya, ini ada drinks, ini minuman. Ya, Mas mau yang mana? Saya yang ini udel ini. Bau dong udel. Lah tadi lu nyebut apa? Noodle. Oh, noodle. Apa artinya? Noodle tuh ini nih. Udel itu menanya yang dibilang. Emang noodle apa sih, Mie? Noodle tuh mie. Oh, mie. Iya. Gimana kalau kita tanya apa menu favorit di sini? Benar, ya? Tanya, Mie. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa Korea. Apa sih bahasa Koreanya biasanya? Konnichiwa. Konnichiwa. Oh, gue tampol lu ya. Apa? Dari tadi lu salah mulu. Konnichiwa, Mi. Halo. Kak. Boleh nanya gak sih kita menu favoritnya di sini apa sih? Apa aja, Kak? Kita pasti tahu, Kak. Octopus, Kak. Octopus apa? Ya, apa tuh? Octopus itu gurita, baby gurita gitu. Oh, baby. Kasian dong masih kecil lah. Di... Iya, itu hari-harinya belum kubur lagi. Iya. Masih bayi. Terus sekunya nempel di bibir gak? Iya, yang nempel ya, Mbak? Iya. Terus kita sama ada chicken feet, atau ceker tanpa tulang. Oh, tanpa tulang. Ceker tanpa tulang? Ceker. Iya, ceker. Oh, ceker. Iya. Ceker. Apalagi, Pak? Sama biasa iya. Biasanya tauboki, kayak gitu ya, Mbak? Iya, tabokinya. Taboki. Lu pada memper di tauboki. Tabokin! Ramyeon tuh kayak mie ya? Iya. Iya, tapi saya mau nanya-nanya aja. Biar kalau ada pemirsa. Iya, yang mau kesini. Apa, biar tahu dari mbaknya. Mbaknya siapa namanya? Alisa. Alisa.
cakep banget ya. Udah, kita tunggu aja ya. Makasih ya, Pak. Makasih ya. Ditunggu ya, Kak. Kita sambil nunggu main slot. Kalau ketemu jam slot nih. Apa? Apa tuh? Mbak, depoin, Mbak. Pakai KTP dia. Ya berarti kita kayak diang, kayak drakor-drakor ya? Iya, bener. Pernah nonton gak drama Korea? Pernah, tapi gak ngerti artinya ya. Kan ada teksnya. Tapi di saya gak ada, di YouTube saya. Lu TV Indra Mayu kali, lu nontonnya. Channel apa itu? Tegal Gubuk kali lu nonton. Cirebon itu, Cirebon. Tapi lu pernah bolong gak puasa sebelum-sebelumnya? Pas pandemi kemarin gitu. Enggak, gua. Enggak ya? Karena kan waktu itu emang kerja di rumah makan waktu itu kan. Nggak, ini serius ya? Iya, serius. Untuk kerja di rumah makan tuh kagak bakal bolong puasa mah. Tapi karena kan di rumah doang makan. Rumah makan. Oh, kerjanya di rumah gak tapi capek, makan on. Iya. Gak capek kan? Iya bener, oh kerjanya di rumah tapi semenjak makan. Itu baru gua makan diusir. Orang di rumah doang makan doang. Gak pernah bolong nggak? Pernah tahun kemarin dua. Wah, dua. Dua hari. Kenapa? Karena masuk angin. Lu masuk angin emang orang masuk angin? Rokin aja! Enggak, haus. Kan masuk angin biasa haus ini. Tapi Umi gimana? Aku mah. Ada yang bolong? Namanya perempuan kan ada halangan. Jadi ada 10 harian mah. Halangan juga ya? Iya, halangan. Halangan dapat gitu. Iya. Ya perempuan lah. Cobain deh jadi perempuan ya. Gara-gara puasa gue jadi suruh dapat. Tapi pokoknya semoga puasa kali ini berkah ya. Berkah. Amin. Ya. Tapi tahun ini kayaknya berkah. Amin. Berkah. Kenapa? Kemarin juga berkah, tapi ini berkah banget. Karena ini kita bisa kenal. Iya. Ya kan? Bisa kenal ini. Lagi sama pemirsa-pemirsa Taulani TV yang subscribernya udah 10 juta. Bener kan? Bener. Iya. Dap digdu kan nanti. Nah, ini minumannya nih baru datang. Ini apa ini, Mi? Dos. Ini apa? Dos. Dos. Yang ini salju. Salju. Apa bedanya dos sama salju, Mas? Sebenarnya sama aja sih, Kak. Cuma beda di aftertaste-nya aja. Oh, aftertaste. Kalau salju dia di akhirnya ada sedikit pahitnya. Kalau dosnya enggak ada. Ini anggur ya rasanya? Iya, rasa anggur. Kalau ini mango peach. Tapi ini enggak puyeng kan? Enggak, dong. Enggak ya. Non alkohol ya, Mas. Oh, makanya ya. Kalau buka puasa aman ya. Aman, makasih aman. Ya, Mas ya. Makasih, Mas. Iya, ini. Mede kayaknya nih. Salju namanya. Iya, rasa mede. Enggak ada rasa mede, kacang, mango peach. Mango peach apa? Mangga sama peach, buah peach. Peach itu pir ya? Peach. Peach. Gua banting. Ini udah saya tuangin ya. Ceritanya nih kalau di Korea-Korea tuh kayak kita minum gini, entar abis itu cheers ya. Iya ilah gua kata mah. Bugaya banget. Rasanya gimana ya? Okay, bukan mulut-mulut gila ya? Enak! Ini ada pahit-pahitnya guys. Ayo ah, kita anu lagi, cheese. Ini kan belum yang anggur. Oh iya, lu es batu doang, Ton. Habisin lagi, Ton. Iya. Beda rasanya nih. Ini enak. Manis. Ada leci-lecinya. Aku suka yang manis-manis kayak gini. Kalau after it, pahit. Sebenernya ini ya, apa namanya? Selera ya. Kakak suka apa ya? Dua-duanya, Bumi nih. Anton. Tadi yang ini. Anton. Yang ini nih. Lo udah dua kali masuk tuh. Nah, kemarin Anton, Tony. Gue tiba-tiba Anton. Sekarang Anton. Ah, maaf ya. Oh, suka nih ini. Oh, yang ini. Yang pahit. Yang berada pahit. Iya, tapi dicampur. Dicampur sama ini enak. Oh, enak. Ini tuh halal, guys. Halal. Jadi aman kalau buka puasa. Aman. Kalau buka puasa di sini tuh. Menghilangkan dahaga nih. Iya. Enak. Pakai es batu. Ya, ini hilang haus. Tinggal lapar doang nih. Wah, ini Mi. Foto muda boleh kan? Iya, terima kasih, Mas. Oh, ini guritanya, Mas. Ya, gurita. Ini udah matang, Mas. Ini belum, Kak. Ini udah matang, tapi tinggal. Oh, dimasak entar. Iya, dimasak lagi. Cewek ini, Mi. Kenapa? Kok lu tahu? Kan gurita. Oh, kalau cowok parita. Ini ceker. Yang tanpa tulang itu ya? Pantes enggak ada dempulnya, Mi. Iya. Kan tulang. Udah lentur banget itu. Jadi, ini di sini udah ada apa, Kak Tono? Ada makanan dong. Iya, ini apa namanya tadi? Baby cumi. Baby gurita. Iya. Kalau ini ceker. Ceker tanpa tulang. Ceker tuh kayak bahasa Inggrisnya hati-hati ya. Ceker. Ah, thank you. Gak ngerti soalnya. Oh, panci.
kuncinya. Iya benar sih, nungguin Mas. Lah ini masak dulu, Mi. Iya, kan belum matang. Oh, ini belum matang. Iya, tinggal masukin aja. Saya aja yang masak, saya perempuan ya. Laki mah udah di rumah aja. Iya, udah. Iya, au, itu apa? Tteokbokki. Tteokbokki. Itu tteokbokki juga. Cici, Mbak. Mbak, mau nanya, ini bumbu apa, Mbak? Spicy. Jadi, ini yang ini? Minyak bawang. Minyak bawang. Jadi, masaknya caranya bagaimana? Pertama, dipanasin dulu minyak bawangnya. Oh, taruh sini. Sini. Bapain, Mi. Cabenya sama ini udah panas banget, Mi. Nanti ditumis. Terus, dulu, gue kecilin. Dimasukin sampai merah dulu, baru sausnya terakhir ya, Kak. Oh, gitu. Iya. Oke. Okay. Sama kayak gitu ya? Ceker, ya? Ini apa? Ini sama apa? Iya. Kalau ini spicy ya. Oke deh, makasih ya, Mbak. Makasih, Mbak. Panas, Mi. Kita punya dari mana? Kayak ngeramal. Lah ini nenek-nenek kalau ngomong. Iya, iya. Apa itu namanya? Sup tahu. Oh, sup tahu. Iya, iya. Ini sundobu ya. Sundobu? Sunggokong nggak ada. Ini kita nggak usah semuanya. Emang suka daun bawang begini? Enggak, anu. Gurita. Nah, jadi daun semua makan, Mi. Tahan dulu, ini tunggu matang dulu. Caranya begitu, jangan apa-apa dimasukin aja. Ah, gue males, gamut gue. Kamu nggak boleh semua? Ah, boleh. Oh, boleh. Yaudah, gue yang masak. Baper. Sama dong, sama. Ini kan ini. Satu-satu masaknya. Bagaimana? Gurita dulu, baru ceker. Oh, yaudah. Gurita karang. Cuma gue tinju pakai begini. Ini kira-kira kalau begini berapa hari? Berapa lama aja, maksudnya berapa ya hari? Kayaknya 30 menit ya? Ini masih bisa dimasakin aja gak sih? Capek nih? Enggak, kurang gede ini apinya, gedein apa? Udah itu, udah mentok itu. Jangan sampai kesini-sini nih, Ton, biar rame. Jadi, Ton, kita ikut. Kalau Asep, kita kan dia Sep, kita Asep. Tau Asep gak? Tahu. Asisten Sep. Nah, Asep. Asisten Sep. Ikutin aja penyemo Sep. Kalau udah meleduk, jarin dia salahin. Ya, oh iya, ini Korea. Tuh punya siapa sih? Arafi lagi ya? Mana? Kasih tahu. Apa katanya? Si Nolda ini katanya punya Arafi lagi. Ya, si Tono. Ada ininya soalnya, kayak gubuk-gubuk. Ini bukan punya Arafi dong. Siapa ya, dong? Ibu Gigi. Sama aja dong. Gak semua-muanya punya ini ya. Itu mamanya. Soalnya rame di sini tuh. Biasanya kalau rame tuh punya Arab. Punya Arab, yang di Gandaria itu kita punya Arab. Dia enggak diajak. Iya. Nah, udah yuk kita coba ini. Ini kayak udah matang nih. Kalau mau ngambil wudu ini. Nah, kita cobain ini dulu ya. Abis itu cobain kita yang cobain lain. Dulu ya, guys. Nah, yang ini nanti masakin ya. Masakin ya, Mbak. Nah. Oke, jadi kita ada dua meja. Biar cepet. Ini kita cobain baby gurita. Jangan ngasal kalau makan gini. Gimana caranya? Oh, gimana itu? Itu kan besi. Ini kan besi. Kalau nempel baru digituin. Ini tadi udah buatin. Udah lu letakin. Ini pakai pakai sendok nih. Nah, ini apa gunanya? Yo, Umi. Udah ya. Lu marah mulu sih, abis makan anak tahun lu ya? Apa ini gunanya? Tusuk konde. Wah bener lu, Mi, udah cocok lu. Jadi perempuan begini bisa masak, udah cocok lu. Ah, gua bilang mah udah beruntung banget cowok gua. Cocok banget nih, jadi. Nih kita cobain ya, selamat berbuka. Jangan lupa dong, selamat berbuka. Ayo guys, kita buka pakai anak gurita. Anak gurita, Ton. Enak ya, Mi? Pakai anak gurita, besok kita pakai. Papa gurita ya, makan. Papa besok. Gurita boleh. Mbah gurita, mantep banget, Ton. Enak. Enak ya? Bumbunya nih enak ya? Enak. Maksudnya bumbunya tuh jadi bikin berasa gitu loh. Iya, iya. Cuma, makanya jangan, kalau nanas jangan dimakan dulu. Lu boleh punya aja. Bener jadi inget di Korea ini, Mi. Iya, elah. Emang Korea kayak gini makan? Mana? Korea kayak gini makannya? Tahu, biasanya dia diri ya, Mi. Itu bukan Korea, itu makan di gedung. Gedung. Harus nyobain ini di Melawai. Cobain ya, di Melawai. Ini aku mau nyobain ini, kita mau nyobain ini. Namanya tteokbokki. Oh, ini tteokbokki. Tteokbokki. Yang kenyal ya? Iya. Ini dari beras kalau enggak salah deh. Mari tapi ini ada keju mozzarella-nya nih. Ayo, tonton. Bukan dari sagu ini, Mak. Sagu. Apa? Tuh, sampai merosot. Enak banget. Ini kayak sosis ya? Mana?
Ini kayak dodol, kan? Lengket dong. Lu yang bener apa? Gak masuk akal. Malu-maluin. Ini yang ada keju mozzarella-nya, enak banget. Ini pas banget buat kalian yang nggak mau buka puasanya tuh pakai nasi, iya. Ya. Harus di sini guys. Enak di sini. Yang lagi ngurangin makan nasi. Enak. Mungkin karena nggak ada beras kali di rumahnya. Mana? Orangnya. Iya, apalagi tamu habis diusir, Ton. Ini apa ya namanya? Bukan tteokbokki, aduh lupa lagi. Itu, wajik kayaknya. Masa keju mozzarella dipotong-potong? Ya habis, entah kalau gue makan semua lu marah, gak dibagi katanya. Itu udah makan semua? Nih, potekan nih. Gak usah. Makan aja, Niri. Enak banget. Enak banget. Budi nih. Budi ya? Tapi bumbunya pas. Aku lebih suka yang ini. Iya. Kalau kamu apa? Sama. Kalau ini kayak anu. Apa sih? Ada asem-asem gitu ya. Mm-mm. Ini ayamnya juga udah matang nih. Bisa langsung makan ini. Mm-mm. Ini apa sih? Apa ini. Bintik-bintik. Jadi ini kayak mix chicken gitu loh. Ini bintik-bintik. Wijen. Wijen ini, Tom. Nah. Ini enggak ada tulangnya. Ya kayak agenya gitu ini. Gua yang ini dah. Kenapa? Enakan ini. Emang ya? Gak suka gue kalau ini. Karena kok berubah-berubah sih? Bukannya ini ya tadi yang... Jelek banget nontonnya. Gimana rasanya? Ini. Ya kan? Ya. Tapi lu demen ini? Demen ini. Kalau ini manis kan? Agak manis. Emang tapi enak ya? Juga. Oh enggak, gue ini aja. Tadi ini. Gue colok mata dia. Enak aja, Mi. Enak, Mi. Enak, kan? Ini juga enak. Ini enak. Tapi ada semuanya sih enak. Ramyeon kali ya? Coba lu dulu cobain. Taruh mangkok dulu, kan? Oh, iya. Punya mangkok masing-masing. Jorok banget! Mi, hampir pernah nengok, Mi. Mami, yang banyak ini enam tadi, emang. Kok udah nyobain, Mi? Enak. Kalau aku lu bilang kayak mie goreng. Enggak. Kalau ini apa, Mas? Ini rapoki ya, Kak? Rapoki? Rapoki. Ini ada tteokbokki, ada mie, ada odeng. Oh iya, ini namanya odeng. Odeng namanya? Odeng. Itu tangga gua, Mi. Namanya odeng? Iya. Berarti Korea tuh? Korea, emang. Iya. Yang ini apa tadi? Sop tahu. Ini sop tahu, Kak. Sundobu. Kalau ini tadi mix chicken ya? Kalau ini rasanya kayak manis gitu, apa sih? Ini sweet fire, Kak. Sweet fire. Sweet fire itu apa? Sweet fire. Sweet fire. Sweet fire. Ya Allah. Sweet, iya, fire. Main sweet berarti. Iya, kalau yang ini yang nggak ada yang original, putih. Kan? Oh ini originalnya. Ya. Oke deh. Mas udah makan belum? Udah. Ini Mas kalau belum makan sini makan bareng-bareng kita. Udah malu-malu apa? Sudah. Orang mau kerja gue bangga. Makasih ya Mas ya. Nah, tadi udah dijelasin, saya tidak mengerti. Karena kan kita biasa juga di anu juga. Enggak di Korea juga kita. Udah tadi gua Korea, lu kagak pernah ke sono ya. Cewek tuh kalau senang lihat makanan enak tuh gini deh. Aduh pala gua bingung. Makanya lah, udah apa Mi? Udah makan-makan. Ada jamur enokinya. Cobain deh, cobain enak, Kak. Seger. Makan ya, bismillahirrahmanirrahim. Tahunya gue lembut ya, Mi? Iya, ya. Bukannya tahu tuh lembut ya? Ada yang magel. Apa tuh? Tahu abis keiles. Coba dah. Empuk, Ton. Masih panas. Asemnya tuh puk. Enak gitu loh, seger. Ada asemnya? Gurih ini. Bagus. Nah, gue enakan ini nih. Gue beliin. Loh? Dari semuanya ini gue. Iya, gue juga kayaknya ini dah. Lu apa? Ini ya, oh, iya. Tapi kayaknya ini juga sih gue, Mi. Nah, guys, ini tuh yang ceker yang tadi nggak ada tulangnya, Mi, nih. Yang tulangnya udah pada... Ini apa jelas jadi ngunyah aja. Kerjaan dulu. Tuh, ceker kagak ada tulangnya. Cobain. Ton. Ada kejunya ya? Ada. Tulangnya kemana? Busut nih mozzarella di sini nih. Kan gue nggak mau lo sampai kena mozzarellanya. Ya elah panjang amat. Tulangnya kemana ini ya? Udah di anu. Udah presto. Wah gue ini ya. Gue ini Mi. Lu itu aja Mi. Oma emang sering makan seblak ya? Jadi suka ya? Ini. Emang ceker-ceker gitu ya? Jadi makan gue menyisa doang gini-ginian Mi. Ini enak sih ya? Ya kan? Enak banget. Enak. Dan harganya, kalau kalian takut mahal, tadi pas kita lihat-lihat harganya affordable ya? Iya.
Lumayan. Pokoknya enggak mahal. Lumayan aja. Pas beli kantong kalian. Tapi kayaknya kalau bulan puasa nih, iya. Karena ramai banget tadi. Ini dari Melawai panjangnya sampai ke Bandung kalau salah tadi. Woi, jauh banget. Marah lagi. Apa? Kupon daging. Gue nunggu. Marah lagi lo. Kalau gue sih enak ini ya. Gitu. Iya. Soalnya enak. Ada ini ya, leket-leket gini. Bumbunya enak tapi ini. Itu juga enak, ada mozzarella-nya. Balik lagi, biasa kalau abis nyicipin ini, kasih red dong. Nilai berapa nih? Kasih nilai berapa? 10 per 10 berapa nih? Halo, gua ngunyah lu. Enggak ngomong, orang jadi pengen tahu. Ganteng banget apa lu ditungguin? Lah dulu, gua kan gunung ngingit rasanya. Iya, maaf. Gua 9,5. Betul. Badan. Kalau gue sih 9. Gue juga 9,5. Benar. Jadi ikutin lu mulu. Iya. Dari tanggung dari Bekasi. Iya, ikutin mulu. Tapi emang enak. Anak-anak pesantren. Ya, jadi ntar tanggal 9 tinggal di sesar. Lo udah gemuk ya? Pokoknya ini enak banget enak di Melawai. Banget, ya. Jadi kalau kalian mau buka puasa di sini ya. Boleh. Bernuansa-nuansa Korea. Enak kesini. Karena minumannya juga non-alkohol. Jadi aman buat buka puasa. Iya kan? Boleh banget rekomendasi nih. Iya, dan rekomen. Kira-kira di mana lagi nih? Besok-besok kita makan. Iya. Buka puasa. Habis kali-kali anu iya, takjil gitu nih. Takjil ya, kayak es buah gitu. Terus apalagi kalau takjil? Biasanya itu. Dia ini sih, apa sih? Gorengan. Iya benar. Iya benar, benar bisa takjil itu juga. Apalagi? Sama ini paling sih, asbes goreng gitu. Nyaranya. Lo pernah mandi pakai kuah rendang gak? Itu makanya rekomendasi ya. Komen di bawah sini, abis ini kita mau takjil-takjil biar misalkan kita ke daerah Kalibata, ke Pancoran, orang-orang deket situ, takjilnya cari di situ, ya kan? Iya, situ. Jatiwaringin di situ. Nah, boleh. Takjil kagak kena macet. Iya. Di situ. Terima kasih semuanya. Pokoknya nonton terus. Yuk kita jajan. Jajan yuk. Selama di bulan Ramadan, dua kali tayang dalam satu minggu. Ya, terus pantengin nih. Harus nonton. Taulani TV. Iya, subscribe. Di komen, di share, cepet. Biar orang pada tahu. Cepet. Ya. Ini kita udah mau terawih. Yuk. Masya Allah. Imam. Makmum. Imam. Marbot dong. Kita mau terawih, mau dapet tanda tangan ustadznya kan? Bener. Kayak zaman dulu. Iya, ada PR. Iya, ada PR di sekolah. Yaudah, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Bertemu lagi, ada.